Sebab saya kata kita membataskan kredibiliti ataupun kemampuan budak-budak. Contoh macam baru ni diviralkan bulan lepas, seorang kanak-kanak daripada Terengganu yang bantu buat PhD di Jerman. Dia bukan buat PhD, dia bantu tim tu buat PhD di Jerman dalam bidang software apa semua ni lah, kan, software engineer kan. Bayangkan kalau duduk di Malaysia, dia tak kemampuan tu, dia ada tak peluang tu? Sebab tu Adiputra keluarkan statement dia, dia jadi rugi bila duduk di Malaysia. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير امين امين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Dihormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan kebaikan pahala kepada kita semua sebab daripada pertemuan pada waktu-waktu yang sepatutnya mungkin tuan-tuan sebagai suri rumah waktu ni sedang berehat di rumah. Nah, lepas selesai anak-anak semua kan. At least lena lah sat kan, golek sat sedap ni. Dan buat ayahanda-ayahanda kita yang waktu-waktu ni, kalau orang yang lainnya, dia seronok kalau duduk sembang di kedai kopi. Dia tepuk meja terangkat dengan ayah-ayah orang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita. Allah pilih kita. Ada orang yang memang dia dah set dah esok memang nak main keluar-keluar. Tapi Allah datangkan dengan kekangan-kekangan tertentu yang buatkan disqualified. Ada yang orang disqualified last minute. Dah siap pakai cantik jubah apa semua, bini panggil, abang jangan lupa abang pagi ni nak belanja tosai, ingat tak? Haa, kan? Haa, jam. Maka sebab tu ketika Allah mengizinkan satu-satu ibadah yang mampu kita buat, minta pada Allah mudah-mudahan Allah kekalkan ibadah yang dilakukan itu sampai mati. Nah, minta. Sebab Allah suka kepada hambanya yang minta. Berbeza dengan makhluk. Makhluk, kalau kita suka minta, dia jadi menyampah. Eh? Kali pertama okey lah. Kali pertama dia niat membantu tu dalam keadaan dia seronok. Tapi main dengan kerak-kerak sebab tu Piram Lee buat cerita Alibaba pun. Eh? Adik-beradik tu pergi minta secupa beras. Sekali-sekala boleh, dua tiga kali dia kata, apa kau fikir aku ini bank? Ha, jangan buat pasal. Sebab tu sifat manusia ini sekali-sekala okey. Ui, kerap-kerap kita tengok muka dia, mampu menetang ni beda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah suka pada hamba-hambanya yang minta pada Allah. Bukan minta pada Facebook, bukan minta pada manusia, minta pada Allah. Sebab tu bila Allah izin, ayah dan tuan-tuan ni, pagi ni kita bukan baik teramana, kita dosa banyak.
Dosa tengok benda haram, dosa cakap benda haram, dosa dengar benda haram, dosa makan benda haram. Semua tahu belakang ni. Kiri kanan kita tak tahu, kawan sekolah kita mungkin hari ni nampak dia pakai jubah, oh, ustaz nampak pakai jubah, tak buat aku benda-benda tu. Tak, tuan-tuan, kita tahu apa kita buat. Tapi still Allah bagi peluang kepada saya, bagi peluang kepada tuan-tuan, pilih datang dalam kesibukan kita, pilih datang dalam keadaan penuh dengan kesulitan. Ada yang datang pagi ni masalah dengan suami, ada yang datang pagi ni masalah dengan isteri, ada yang datang pagi ni masalah dengan anak-anak, ada yang datang pagi ni masalah dengan kejiranan, ada yang datang pagi ni bank duk telefon ligan, duk bayar duit kereta sampai silent lah telefon tu. Bukan silent sebab dalam majlis ilmu, silent sebab takut bank telefon. Tapi dapatlah pahala sebab dia tolong menghormati majlis. Macam-macam ujian ni, tapi tengok-tengok still Allah pilih buat kebaikan, buat kebajikan. Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fil ilman, barang siapa yang dia duduk dalam majlis ilmu, bersusah payah dia di atas jalan ilmu, dipermudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi benda yang lebih besar, yang lebih nikmat melainkan syurga Allah, tak ada. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita harapkan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam kesibukan tuan-tuan, dan saya sumpah tuan-tuan mati dalam keadaan melakukan ibadah insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini seperti yang kita bincangkan, kita akan berbahas dan mengambil fadilat. Bukan berarti saya pandai pada tuan-tuan, tidak, tetapi kita nak berbincangkan sedikit berkaitan yang pertamanya tentang silibus pendidikan untuk anak-anak kita lah, ya, untuk kemudahan mereka dan kita semua juga insya-Allah. Sebab saya yakin hari ini dari sudut pendidikan perlu dirombak banyak benda. Secara peribadi saya duduk dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan perlu dirombak dan perlu di inovasi lah. Sebab anak-anak kita sekarang dia, mereka dah mula beralih cara belajar. Kalau dulu mereka belajar mungkin, kalau kita zaman kita duduk di sekolah, duduk di dalam kelas, kita tidak ada distraction yang banyak. Kita tidak ada pengalihan, dia panggil kacau-kacau yang banyak sangat. Kalau pergi kelas, balik kelas, pergi main balik, sagi tok-tok beg, leno sat, sagi petang keluar, main tujuh kasut, kan, main wow, main gasing, main bola, kan, main masak-masak. Tapi sekarang distraction itu telah berlaku, tak ada dah macam tu. Dan peralihan kanak-kanak hari ini, mereka beralih kepada e-learning. Melalui telefon, melalui setiap aspek kegunaan benda yang melibatkan teknologi itu duduk dalam radar mereka. Dan tuan-tuan tidak menghalang, tidak boleh, disebabkan mereka membesar dalam keadaan teknologi itu wujud. Saya pernah dengar baru ni ada satu forum yang dibuat tentang boleh tak diberikan gadget atau teknologi kepada anak. Saya dengar lah ada beberapa poin yang dibahaskan. Ada seorang panel ni, dia kata saya haramkan terus televisyen, telefon, apa-apa teknologi kepada anak-anak. Masalah bila dia menyebut dalam istilah pengharaman, saya tengok daripada mula dia kuliah sampai habis dia duduk main telefon dia. Dan anak dia duduk di belakang dalam keadaan bapak di depan duduk bahas tentang dia tak bagi, tak bagi. Anak dia di belakang tak ada buat apa. Dia tengok kawan dia main telefon. Dan bukan tengok saja, dia buat macam ni, buat macam ni. Sebab dia tidak ada peluang untuk dia. So dia excited. Dia jadi orang bagaimana, shock culture ke culture shock. Saya daripada dulu, daripada universiti, saya pening lah tu. Culture shock. Anak. Dia jadi culture shock tu. Dia tak pernah tengok di rumah apa semua. Bila dia pergi di sekolah, dia akan jumpa benda tu. Dia duduk dengan kawan dia, itulah perbincangan mereka. Oh, semalam kan aku tengok cerita sekian-sekian. Dia di rumah, dia tak pernah jadi apa pada dia. Agak-agak. Dia panggil depression. Depression. Jadi dia buat kajian. Saya jumpa dengan Dr. Omar baru ni. Dia fakulti perubatan di UNISYAM, Universiti Sultan Abdul Halim kan, di Kedah dulu, Insania. Dia sebut Profesor Dr. Jamil antaranya, dia kata ustaz ni antara depression kepada budak-budak hari ni sebab teknologi. Diberikan terlalu banyak pun jadi depression, tak bagi langsung pun depress. Sebab depress apa? Environment dia 24 hour bercakap benda tu. Dia pergi sekolah orang cakap benda tu, dia balik rumah orang cakap benda tu. Maka sebab tu kita hari ni kita
nak jadikan dia sebagai tidak terlalu menjadi overload dari segi pembelajaran, dan tidaklah untuk kita menidakkan terus dari segi keperluan dia. Ya, maka ada satu hadis yang kita ambil sebagai panduan, insya-Allah mudah-mudahan sebagai manfaat kita bersama hari ini insya-Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita. An Abi Baradah an-Nadhlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تزول خدما عبد يوم الخيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. حديث رواه إمام بخاري حديث رواه إمام ترمذي حديث صحيح. daripada Abu Bardah Nadhlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazul, tidak akan bergerak, tidak akan berganjak, tidak akan ke mana-mana, khadaman 'abdin yawmal khiyamah, yakni kedua kaki seorang manusia ataupun seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya Nabi sebut dalam hadis ni, nanti di padang mahsyar kaki kita tak akan ke mana-mana, tak akan bergerak walaupun seinci, tak akan berjalan kita walaupun seinci, hatta sehingga mana Allah Subhanahu wa taala menyoal kepada kita tentang beberapa perkara. Okay, semua ni semua is not optional but compulsory. Dia bukan pilihan tapi menjadi satu kewajipan kepada kita, akan disoal tentang soalan ini. Maka bila kita tahu dah soalan macam mana, kena perlukan pada penyediaan jawapan. Kita pergi di sekolah nak periksa, kan? Bila kita tahu ada SPM lagi berapa bulan lagi, nak PT3 ada lagi berapa bulan lagi, nak sekian-sekian periksa ada sekian-sekian, ataupun kita ujian kenaikan pangkat, maka akan diberikan silibus-silibus yang memungkinkan soalan ini masuk dalam peperiksaan. Maka apa persiapan kita? Kalau kita orang yang pandai dan take it serious dengan apa yang kita nak ambil, kita akan buat persiapan jawapan dengan cara study. Maka datanglah dengan soalan pilihan satu, soalan pilihan dua, kita masuk tuition, kita buat revision. Itu apa? Untuk kita pastikan ketika exam tu kita mampu menjawab. Maka sama Nabi dah bagi soalan bocor kepada kita. Ni soalan bocor ni. Nabi bagi, Nabi kata nanti ni Allah akan tanya kamu. Allah pasti akan tanya kamu, dan sekarang sediakan jawapan. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, di antara Nabi kata yang pertama akan ditanya kepada seorang manusia, yus'ala an umrihi fima afnahu. Akan ditanya kepada seorang manusia itu tentang umurnya, pada apa yang telah dia gunakan, yang dia habiskan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita bawa tajuk ataupun hadis ni kepada pemfokusan soal silibus pendidikan. Pada silibus pendidikan, kita tak mau nak besarkan lagi, kita ambil pada silibus pendidikan. Saya dulu dalam bidang pendidikan, jadi kita fokus pada pendidikan dulu. Maka bila berbincang soal umur, maka yang inilah yang berlaku dalam masyarakat kita berkaitan budak-budak ni nak belajar lama mana. Contohnya, saya ambil contohnya dalam Al-Quran. Hari ini kita di Malaysia menjadi satu kebiasaan, ni kebiasaan kalau tahfiz biasanya kena 3 ke 7 tahun lah. Maka itu tempoh masanya. Adakah salah untuk belajar Al-Quran lama? Tidak salah. Malah seumur hidup dengan Al-Quran pun tidak ada masalah. Malah ia tidak ada benda yang lebih besar dan ilmu yang lebih tinggi daripada Al-Quran, tak ada. Tetapi alangkah cantiknya pada umur anak-anak yang sebesar ini jika diatur urus dengan cara yang baik dari sudut penyusunan dipanggil roadmap kehidupan dia. Sebab kita tengok apa yang berlaku, satu bentuk disruption yang agak besar ketika mana beberapa tempat pendidikan ataupun tahfiz ataupun madrasah yang dia main buat sahaja tanpa diatur roadmap ataupun timeline yang jelas kepada anak-anak. Sebab ingat, bukan semua pelajar tahfiz dan pelajar sekolah agama akan jadi ustaz. Bukan semua lah. Ada orang yang Allah izinkan dia ada himmah ataupun dia ada kemampuan untuk bercakap. Ada. Dia tak belajar pun boleh bercakap kadang-kadang. Ada orang memang tuan-tuan bagi mikrofon, saya otak dia bersambung tuan. Tapi ada orang yang dia belajar walaupun lama, dia tak boleh bercakap depan orang. Dia tak boleh nak deliver ilmu dia kepada orang walaupun dia ada ilmu banyak. Kalau pergi tanya kat dia depan-depan ni, dia boleh explain kat tuan-tuan kitab sekian-sekian, dia boleh syarah sekian-sekian, dia boleh baca sekian-sekian, dia boleh rot sekian-sekian. Tapi bila bagi depan orang tuan-tuan, dia habis tuan, tiba-tiba macam IQ jadi 15.
Jangan marah sebab Allah memberikan kelebihan yang berbeza-beza kepada manusia. Allah memberikan kelebihan yang berbeza-beza. Harus raikan. Ada orang, ada seorang pakcik dia mari tu dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, anak saya ni apa mengaji? Tak boleh langsung," dia kata. "Kenapa?" kata, "tak boleh. Anak hafal Quran," dia kata, "hafal Quran." "Habis dah, habis," dia kata, "dapat dah syahadah." Lepas tu dia sambung lagi 3 tahun buat alim pula. Ngaji kitab-kitab apa semua ni, tapi dia kata balik kampung orang mengajar haram, tak boleh. Dia marah kat anak dia. Saya kata kepada pakcik, kena akui manusia ni Allah bagi, ada yang boleh mengajar, ada yang tak boleh. Walaupun dia ada ilmu, tapi kalau dia tak boleh mengajar, paklong paksa dia, dia tak boleh buat. Carilah alternatif lain. Mungkin dia tak boleh mengajar, tapi dia boleh menulis. Ada orang yang Allah bagi kemahiran, dia boleh menulis, tuan. Kalau kita tengok penulisan dia tu, ya Allah, orang masuk Islam sebab penulisan dia. Orang rasa dekat dengan agama ni sebab penulisan dia. Banyak orang macam tu. Kadang-kadang ada, saya tengok kakak-kakak kita yang dia menulis tu, kita rasa baca penulisan dia tu macam kita duduk di tempat tu. Cara dia storyteller dia tu membuatkan kita rasa zoom. Kalau cerita tentang sedih, menangis. Kalau cerita seronok, kita baca tu dulu lah. Orang kata, "Ha, ni wayang putih ke apa?" Ada. Tapi ada orang ada kemahiran di situ. Tapi ada orang yang mengajak tu, dia tentang apa-apa orang ni kira seronok. Tapi kalau dia nulis, tuan-tuan, orang tengok tak ada rasa roh. Dia buat status daripada tengah hari sampai malam, 2 like, dia like sendiri, tuan-tuan. Jangan marah sebab Allah memberikan kelebihan ni berbeza-beza. Bayangkan di antara ni gabung dengan ni, kan sempurna alam ini jadinya. Itu bila sebut tentang masa, Nabi sebut kepada kita, Allah akan tanya soal masa. Sebab tu saya sangat tergilan kalaulah ada pusat pendidikan yang buat pusat pendidikan yang tidak ada timeline yang jelas kepada anak-anak. Should be, mesti kena ada. Sebab kesian anak-anak kita, ramai yang kadang keluar, mungkin kadang-kadang tak bernasib baik, dia duduk 3 ke 5 tahun, dia tak habis 30 juzuk, dia tak ada syahadah. Masalahnya kadang-kadang dia masuk tu umur dah 18 tahun, dia tak ada SPM. So apa akan berlaku pada dia? Syarat nak kerja di Malaysia sekarang, minimum kerja kilang kena ada SPM. So apa akan berlaku pada anak-anak ni jika tidak diatur dengan baik? Sedangkan potensi untuk budak-budak menghafal, kita dah tengok setahun dah trend dia macam mana. Kalau setahun dia tak boleh macam ni, kena adjust. Nanti saya akan cerita macam mana nak adjust tu. Ada test yang kita boleh buat untuk dia, indikator kita akan tahu dia ni orang visual, audio, kinestetik ataupun digital. Orang kita dah tahu kemampuan dia, fokus kepada kemampuan dia. Albert Einstein dikatakan ketika pada umur muda dia ni ada masalah, tak boleh menyusun perkataan untuk bercakap dengan orang. Kalau dia hidup zaman sekarang, digelar dia orang autism. Albert Einstein, autism. Thomas Edison, autism. Tsuchiro Honda yang mengasaskan otomotif, jenama Honda, 5 otomotif terbesar di dunia sekarang, dia ada masalah pembelajaran. Tetapi dia tidak menjadikan tu sebagai alasan, dia kena cari turning point, Swiss tu di mana. Jangan duduk gagal tempat lain, fokus pada tempat yang dia boleh berkemahiran. Adik ipar saya, autism. Tapi tuan-tuan, dia ada satu kemampuan, otak dia boleh ingat satu benda sekali dengar sahaja. Saya jumpa sahabat saya, Coach Fazil, pengasas kepada Branding Bunch di Cyberjaya tu, yang lain semua cawangan-cawangan, ada 104 cawangan. Di Palestin ada satu, di Indonesia, di Singapura ada beberapa cawangan lah. Berani bahas ni. Tuan-tuan tahu pendidikan kindergarten dia setahun sale 100 juta. Memang orang kata mahal, tapi orang puas hati. Berani bahas pun sistem. Dan tahun lepas saya jumpa dengan dia, dia sebut, dia kata, "Ustaz, Berani bahas baru dapat lahirkan seorang budak autism yang dipanggil genius photogenic." Maksudnya dia tengok gambar ni. Okay, saya tengok scan thumb scan ni, saya boleh lukis sebiji tanpa mengurangkan apa pun dalam ni. Sekali tengok ni, sekali imbas 15 saat tu kepakaran dia. Autism ni kena faham, kalau sifat budak autism kena fokus dia satu je. Fokuskan satu. Dan dia akan jadi pakar. Dia akan mastery on that. Dan dia hal lain tak boleh buat. Ada seorang baru ni kan, minggu lepas diviralkan satu video budak autism yang menghafal Quran. Tengok dah video tu. Kan? Budak tu dia boleh Quran je. Makan siri tak reti, berok pun tak reti basuh. Tapi dia boleh Quran je. Alhamdulillah boleh kat Quran. Kan? Tak apalah, berok tak reti basuh pun, kita tolong basuh, kita Quran pula tak reti. Kan bila? Cetik lah.
Maka kena pasti. Sebab tu ingat dari segi umur, jangan zalim hak anak-anak. Tuan-tuan nak hantar anak pergi mana pun, minta tanya sepatah. Minta clarity, minta kejelasan. Sebab jangan zalim hak mereka. Kadang-kadang bila dia Allah izinkan dia rezeki, dia tak ada kat Quran, dia tak ada dekat mengaji agama, sekurang-kurangnya kita boleh bagi dia ada ilmu-ilmu tertentu. InsyaAllah Quran tu akan jaga dia. Tapi kesian dekat dia hidup dalam keadaan pressure nanti. Tu yang ada kadang-kadang keluar mereka ni jadi yang pelik-pelik kan. Kadang-kadang kita zalim mak dia, jangan samakan, jangan pukul rata satu sistem pendidikan kepada semua. Tu saya selalu ulang. Jangan paksa budak cara berenang, dia akan lemas. Jangan paksa monyet cara berlari sebab dia akan penat. Jangan kita paksa ikan cara memanjat, dia akan mati. Tapi bagi mengikut keperluan, adil di atas keperluan. Ajarkan kuda cara berlari, dia akan mahir cara berlari sebab memang fitrah dia untuk berlari. Tunjukkan keadaan yang betul kepada ikan cara berenang, dia akan mahir untuk berenang sebab dia dilahirkan itu kemampuan dan kepakarannya. Ajarkan sedikit teknik untuk monyet cara memanjat, dia akan pandai untuk memanjat dan dia utilize cara memanjat. Sebab tu wujudnya di Kelantan Akademi Beruk Malaysia. Tuan-tuan saya tengok ada Akademi Beruk Malaysia. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan semua tak layak untuk masuk sebab syarat nak masuk adalah beruk. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka tengok ada Akademi Beruk Malaysia ni. Ada beruk yang dia panggil grade A yang harganya mecah RM5,000 seekor. Tuan-tuan bayang pada beruk di jalan tu, tengok tepi-tepi jalan tu, tuan-tuan ambil pun masuk kereta perih je. Tapi tuan-tuan, beruk keluaran Akademi Beruk Malaysia ni harga mencecah sekok RM5,000. Ni apa cerita ni beruk ni? Ada dia buat PhD. Dah degree. Kau tengok dia buat PJJ ke dekat UiTM Shahlah. Ada. Tengok belakang tengok apa dua seorang-seorang dia. Dah hanya disuntik dengan ilmu yang dia pakar, cara memanjat dan cara petik buah yang betul. Maka meningkat produktiviti. Kalau beruk biasa mungkin sehari 50 biji, tapi dia ni dilatih jadi 200 biji sehari dengan teknik yang betul, membuatkan siapa yang beli dia cuma sekali investment saja. Kalau sehari 200 biji, sebulan 20 hari, berapa ni dia dapat? Sebiji dua, kata RM1 dapat upah RM200 sehari kali dengan 20, berapa nak? RM4,000. 2 bulan dah balik modal, siap untung dah. Dan saya pernah jumpa di Terengganu, beruk ni dia ada tali pinggang. Dia naik motor dengan tuan ni, dia peluk macam tu, dia pakai tali pinggang, dia gantung ayam underpass di sebelah. Muka sombong nak mampu beruk tu. Dia tengok kita, dia buat. Saya kata ambil kurang jam aku ni. Bila jumpa dengan tuan, dia tanya dekat tuan ni, awak beruk ni memang saja display ayam underpass ke apa dia? Dia kata, tak ustaz. Beruk ni, kalau tak bagi minum ayam underpass pagi-pagi, dia tak mau buat kerja. Kurang ajak tu. Tu kata pandai pula. Bila bagi ajak ilmu cerdik lebih ikut tu pula dah. Mungkin itulah beruk pertama yang akan kena kerja mana. Bayangkan kalau pada binatang pun ada silibus pendidikan yang bila diberikan dengan cara yang betul, menjadikan value dia bernilai. Pada anak-anak kita lagi ya tuan. Sebab tu ingat yang pertama Nabi kata akan ditanya soal umur kita, dan sudah pasti persoalan itu akan ditanya kepada mak ayah tentang umur anak-anak kita manfaatkan pada apa. Sebelum dia baligh, selesai ada lagi ilmu fardhu'ain kat atas dia, kita selesai lagi. Mungkin ada dalam, kalau kita tak tahu pun anak kita hari ni selesai ke belum ilmu fardhu'ain. Sebelum dia bercecah umur baligh, pernah dengar dia baca surah Fatihah? Pernah dengar tak dia ni lancar ke tidak bacaan Al-Quran dia? Kalau anak-anak tuan-tuan yang mendatang daripada pendidikan yang macam adik-adik kita ni, sekolah tahfiz di Subang dan sebagainya, alhamdulillah insya-Allah mereka ni setiap hari kelaziman mereka dengan Al-Quran. Tapi anak kita macam mana? Yang sekolah biasa ni, bukan salah pada sekolah biasa, tapi pernah ambil tahu ke tidak soal pendidikan Quran dia? Yang ni kita bimbang. Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2011 buat satu kajian daripada Fakulti Pendidikan. Saya sebut dah 38%, 38.7 angka tepat dia, daripada dapatan kajian mereka daripada sekolah menengah berumur 16 tahun ini, 38.7% buta Quran. Tuan-tuan balik buka kajian ni, buka dengan Fakulti Pendidikan Universiti Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia 2011. Tulis je, tulis dia punya keyword dia, kajian buta Al-Quran UKM 2011. 38.7 tuan-tuan.
Bahasa mudahnya, dalam 10, 3 tak boleh baca Quran. 3 ataupun 4 tak boleh baca Quran ni. Yang kita bimbang lahir daripada kalangan anak-anak kita. Dan sekarang nanti saya akan cerita ada kaedah macam mana kalau anak tuan-tuan ada masalah pembacaan Quran, ada tempat-tempat yang saya boleh recommend di Selangor dan di mana-mana tu yang boleh tuan-tuan dalam tempoh sebulan ataupun seminggu dah boleh baca Quran lancar. Saya akan bagi. Bukan saya punya, tapi kawan-kawan kita saya tengok ada beberapa tempat Yayasan Pendidikan Malaysia, mereka ada sistem-sistem yang dia boleh bantu kita untuk booster untuk pembacaan Quran tu je. Jadi ingat yang pertama soal umur. Yang kedua kata Nabi SAW akan ditanya kepada seorang manusia itu tentang an umrihi fima wa an ilmihi fima amila fihi. Akan ditanya kepada seorang manusia itu tentang ilmunya untuk apa ia lakukan. Semua kita Allah bagi dengan kemahiran ilmu yang berbeza-beza dan kemahiran mendapatkan ilmu dengan cara yang berbeza-beza. Maka macam mana cara nak mendapatkan ilmu yang berbeza-beza ini? Dengan cara kita faham tentang kemampuan masing-masing. Dalam dewan ni ada yang pakar dalam akaun. Dia suka dengan angka. Kan ada kan? Dia sangat bernafsu dengan angka. Kalau tengok angka tu dia seronok untuk nak buat. Tapi ada tak manusia bila tengok angka yang nak muntah? Kalau dulu waktu zaman sekolah, kalau matematik, subjek matematik, muka dia tuan-tuan, dia panggil macam Monday favor ke apa? Monday blues eh? Hari Senin dia muka macam tak cukup zat besi tu. Mandir blues ni. Ha. Tapi bila ada subjek-subjek dia ni orang yang minat tentang sejarah, bila subjek sejarah, dia jadi macam ha. Dia bagi apa? Excited ni. Ha. Dia ada orang manusia macam tu. Maka sama dengan pendidikan kita pada anak kita, kena kenal pasti pendidikan dia macam mana. Baik, kita tengok sikit-sikit. Dan ni adalah Tara Dakwah Center ni sedikit lah. Kita buatkan pelajar yang sesuai dengan sistematik. Sebab tu saya travel lebih daripada 15 negara untuk tahun lepas untuk cari pendidikan yang betul-betul ni. Saya pergi di Eropah, apa manfaat Eropah? Eropah mereka tidak ada sistem asrama pada umur 18 tahun ke bawah. Saya tanya, kenapa sistem pendidikan Eropah tidak akan ada asrama pada umur 18 tahun ke bawah? Dia kata, ia merupakan satu kezaliman kepada anak-anak. Sebab kamu memisahkan kasih sayang dengan mak ayah pada umur macam tu. Kita dengar-dengar sentak tu, ya Allah. Tapi bila kita tengok dalam hadis Nabi, betul juga. Kan Nabi kata, ketika anak kita kecil, jadikan dia macam raja. Ketika dia remaja, jadikan dia seperti sahabat. Mana mungkin jadi sahabat kalau ada gap jarak dengan dia? Betul juga. Sebab tu saya tidak sarankan kalau anak-anak tuan-tuan 12 tahun ke bawah dah mula tak asrama. Saya tak sarankan. Tuan-tuan percayalah, kajian saya ni saya sendiri yang buat dan saya sendiri melalui. Ayah saya tak hantar saya asrama tapi duduk di tahfiz. Tapi alhamdulillah, 9 adik kami okey lah walaupun tidak terlalu pandai. Tapi semua okey lah, semua masuk universiti, semua grad dengan first class, second class honor. So saya kata, oh okey, maksudnya bila kita tidak ada gap dengan mak ayah, kita rasa kasih sayang, nak luah, itulah tempat merajuk, itulah tempat rajuknya. Tapi bila daripada kecil, tuan-tuan pisahkan dia, memang dia kata, ustaz kami baca tentang Imam Syafi'i, bagaimana mak dia daripada kecil, halau dia keluar. Kematangan ketika zaman tu berbeza dengan kita. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun dah boleh jaga diri. Bayangkan dia travel daripada Palestin pergi ke bumi Madinah cari Imam Malik. 1,200 km perjalanan darat, umur 7 tahun. Kalau anak kita nak pergi kelas kafar pun tak boleh balik. Jadi jangan compare dari segi umur, compare dari segi kematangan. Imam Syafi'i Iman pada umur 7 tahun, mak dia halau dia keluar. Lagi tak alif, jangan balik. Allah, kita tak nak pergi asrama. Anak tak dan keluar lagi, dia duduk riau lah kita lah. Suami terdawat, awak sayang duduk riau ni. Dia tersagi, anak dah makan apa. Padahal duduk dia asrama 5 kali makan sehari, dah sehati lah. Imam Syafi'i jangan lepas, maksudnya kalau saya tak marah lah kalau tuan-tuan yang buat, silakan. Kalau saya tengok secara peribadi, saya tengok banyak dah kes bila anak dia daripada kecil duduk di asrama, dia akan ada gap dengan mak ayah. Dia tak selesa nak kongsi masalah. Jadi hilanglah bersahabat yang Nabi sebut tu. Kalau 12 tahun ke atas, okey lah sikit. Tapi kalau 12 tahun lepas tu, di Eropah tak ada. Asrama tak ada. Kalau ada tu mungkin yang untuk orang-orang yang betul susah, tak ada mak ayah ataupun yang diberikan scholarship yang datang daripada overseas, itu saja. Foreigner lah, tu je. Saya macam pelik, travel sampai 7-8 negara di Eropah tahun lepas, tak jumpa.
Jadi kita tanya, oh barulah orang doktor tu, PhD dia buat di sana, baru dia cerita secara detail apa yang dia buat. Cuma Eropah kat situ bagus dah. 18 tahun ke atas, ha, jadi lingkup lah dah. 18 tahun ke atas, tak boleh duduk dengan mak ayah. Kena duduk dengan masing-masing. Sebab nak bawa kami tu, anak dia polis, anak dia, dia kata anak tu dia tu rindu ditunjukkan makna. Dia kata anak duduk dengan siapa? Duduk dengan boyfriend dia lah ni. Oh, boy. Itu pula distraction yang berlaku di sana. Tapi kita ambil yang manfaat tu lah. Di Indonesia kita pergi, wuih, macam-macam dia punya sistem-sistem yang berbentuk tu lah. Jadi kita combine, kita datangkan dengan satu sistem, insyaAllah. Bukan hak saya pun, siapa-siapa datang, saya bagi cara percuma je. Dan kita jangan eksklusifkan. Sebab tu yuran pengajian kami pun tidak kenakan duit. Pengajian percuma. Cuma komitmen je lah. Nah, baik, satu benda yang kita kena faham. Yang ni berbalik kepada yang pertama tadi, dia kata tentang umur. Bila sebut tentang umur, yang pertama di Malaysia kita, nanti saya cerita tentang saya, saya tidak cerita tentang hal lain, saya cerita tentang saya. Di Malaysia kita datangkan dengan satu bentuk dia panggil psikologi blok. Bila masuk di tahfiz dulu, kita dah start dah. Masuk sini berapa tahun habis? 3 tahun. Masuk berapa tahun? 5 tahun. Hebatnya otak manusia ini bekerja bila diletakkan dengan tempoh. Contohnya hari pendaftaran yang pertama, masuk di tahfiz, terus diletakkan 3 tahun. Otak terus dia pecah. 3 tahun ada 1200 hari. Dalam Quran ada 600 muka surat. So dia terus bahagikan jadi paling kalau hafal sehari satu muka surat tu kira laju dah sebab nanti telah habis terlalu cepat pula. So dia otak kita ni pandai untuk bermalas-malasan bahasa mudah. Dia terus split, dia suruh divide. Tak dengan 3 tahun dia akan atur cara menghafal dia cara 3 tahun. Sebab tu ketika saya duduk di karantina tahfiz, kita masuk daripada hari yang pertama, kita dah diletakkan dengan satu mindset 35 hari habis 30 juzuk Quran. It's very heavy lah. Menang, oh, kita kata apa hal ni biar betul 35 hari. Ingat aku ni apa? Albert Einstein ke apa? Ingat kita ni genius ke apa? Tapi bila kita duduk dalam environment itu, membuatkan kita ikut juga. Batch karantina yang Shah Alam baru habis 2 minggu yang lepas kan? Daripada 40 orang, separuh habis 30 juzuk. Budak-budak Malaysia. 35 hari. Tapi dengan environment itu membuatkan kita buang that barrier. Sebab tu dalam barrier ada cerita, satu cerita yang dibuat namanya First 4 Minute Mile nama dia. Cerita ni ada dah di movie kan tentang Roger Bannister. Roger Bannister ni adalah doktor perubatan. Nah, dia doktor perubatan biasa, cuma dia pernah menyertai sukan Olimpik beberapa kali mewakili universiti dia. So, dulu sukan Olimpik tak terlalu besar, budak-budak universiti boleh masuk macam sukma tu je. So Roger Bannister ni dia buat apa? Sebelum daripada 1954, saintis dunia bersepakat mengatakan tidak akan ada manusia yang boleh beat less than 4 minit untuk dapatkan 1 mile. 1 mile ni lebih kurang 1.67 km jarak. Kalau ikut convert to mileage lah, kilometer. KM. So sebelum dari 54 ni tak ada, dia kata mustahil as a human being, tak boleh. Melainkan mungkin superpower, superhero, kau tak tahulah. Tapi as a human being, no. Takkan boleh kurang daripada 4 minit untuk lari mencecah 1.6 km ni. Tak boleh. Amal tak boleh. Tapi apa yang berlaku ketika sukan Olimpik 1954? Roger Bannister masuk dan dia pecahkan rekod tu cuma 2 saat sahaja. 3 minit 58 saat sahaja dipecahkan. Dipecahkan that barrier membuatkan tahun 1955, setahun lepas itu, 20,000 orang pecah rekod yang sama. Termasuk budak sekolah. Ada dalam cerita. Kita bukan nak angkat tentang dia bukan orang ke Islam ni, tapi nak cerita tentang jangan letak limit dalam kemampuan otak. Bila tuan-tuan masuk, daripada hari pertama, tuan-tuan dah bagi pengetahuan kepada anak 3 tahun tau. Dia akan terus bekerja cara 3 tahun. Macam kita belajar universiti lah. Lecturer bagi bagi ke kita assignment. Bila nak kena hantar? Bulan 6 nanti hantar lepas raya. Baik, sejujurnya kita start buat lagi sekarang. Siapa yang ketika belajar dulu lecturer bagi hari ni? Hari ni juga bagi siap. Mai nak tengok wakil seorang Shah Alam? Setuju tak saya kata kita akan tunggu sampai betul-betul paras-paras hujung-hujung nyawa, barulah sel-sel otak kita bersambung. Bila nak hantar, member tanya, wait, assignment kita nak kena submit lusa. Oh, tuan-tuan, hari ni dia pandai leverage tugas. Hang present, aku cari bahan, hang type,
aku ni, yang seronoknya dalam less than 40 hour boleh siap. Hasilnya kadang-kadang lebih baik daripada 6 bulan. Betul. FYP, final year project kita, Viva, biasanya 2 tahun. Setahun. Semester kelima ataupun semester ke, maksudnya setahun akhir lah. Tapi kita buat ada awal-awal. Tak, sebab psikologi otak kita bekerja mengikut masa. Sama dengan Al-Quran. Adik-adik kita masuk, anak kita masuk, awal-awal dah kata 3 tahun. Dia akan bekerja cara 3 tahun. Tahun pertama dia mengapai lebih kurang je. Minggu pertama masuk, orientasi matang apa sampai seminggu ni. Seminggu tu dah boleh hafal 7-8 juzuk Quran, tahu tak? Saya buat, saya buktikan, bukan sembang gajah terbang ni, saya buat di tempat saya. 10 hari orientasi pelajar. Nanti saya tunjuk kat tuan-tuan, rekod pelajar tu dia hafal 10 hari, 11 juzuk, 7 juzuk, 6 juzuk. Yang tak boleh baca Quran langsung, kita cari kaedah bagi dia boleh mengapai juga, dia hafal 18 muka surat dalam 10 hari. Dia tak boleh baca Quran. Ada kaedah dia. Dia bagi audio. Dia tak boleh baca, okey tak apa. Tukar kaedah. 18 muka surat, menangis mak dia mai. Sebab tu bila jangan letakkan bira, dia masuk tahun pertama abad dah 3 tahun tau. Tahun pertama dia hafal 2 juzuk, dia kata apa kat mak dia? Tak apa mama, ni baru tahun pertama, ada lagi 24 bulan bersamaan dengan 720 hari. Ui, pandai betul. 360 kan? 720, dia siap tolong kira. Bahawa Quran ada 600 muka surat je mama. Kalau hafal sehari satu muka surat pun ni terlebih. Sebab tu bagi kurang sikit tahun ni. Masuk tahun yang kedua, tengok-tengok hafal cuma 6 juzuk Al-Quran. Dia kata apa? Tak apa mama, ada lagi setahun lagi. Ustaz tu kata, kalau hafal Quran mula-mula je susah, nanti lepas 10 juzuk jadi senang. Masalah 10 juzuk tak habis gini. Manusia ni dia pandai dengan alasan. Laki, perempuan, tua, muda sama ya. Ha, isap rokok dia tahu kata haram, dia kata makruh. Orang dah abang dah kata haram, dia kata bukan tak mau. Saya ni kalau bahari tu saya pergi ceramah di, dengar ceramah di masjid tu, ustaz tu kata hukum isap rokok ni makruh. Saya pegang tu lah, makruh ni benda yang tak haram, cuma tu lah, tak apalah makruh ni saya, tapi hak sunat lain saya buat, ngaji tu dah dapat pahala dah, so saya kurangkan sikit pahala tu dengan buat benda makruh. Kita tanya ustaz mana cek-cek tu, sebab apa ustaz tu kata makruh? Sebab ustaz tu pergi isap rokok. Buang biru tu, dia main tahun ketiga. Patutnya dah habis lah tahun tiga ni kan. Jadi 12 juzuk saja. So ada baki lagi 18 juzuk tak habis. Apa dia bagi alasan? Dia kata ni khodok dan khodar Allah dah macam ni. Settle lah nak kata apa. Kita dah letak biru tu lebih awal. Cuba letak. Saya abang macam adik kita ni. Saya abang mari kuliah di Subang. Dia kata letak siap-siap. Untuk tahun ni tak maulah 3-4 tahun. Letak 3 bulan habis 30 juzuk. Boleh dah boleh. Dia akan bekerja cara 3 bulan insyaAllah. Dia akan bekerja, otak dia akan terui. University of California buat kajian, otak manusia ada kemampuan yang sangat luar biasa, 100 juta gigabyte yang belum digunakan. Ni otak kita ni. Tak pernah letakkan limit. Dia kata ustaz buat apa nak penerah Quran awal. Tuan-tuan menghafal kalau habis dia cepat, tuan-tuan boleh dia mengulang seumur hidup. Mengulang bukan kira waktu. Ada orang buat perbahasan, dia kata ustaz biar mengapa aku lama-lama ni berkat. Berkat ni benda yang subjektif. Berkat ni hanya hak Allah, bukan hak kita. Kita usaha buat. Ada je. Saya secara peribadi duduklah kelas tahfiz 7 tahun. Tuan-tuan bukan ingat sangat pun. Tuan-tuan sembang kerja terbang lah. Kamu bagi alasan sebab kamu nak sedar hati. Dia manusia, dia akan cari alasan untuk sedar hati. Contoh, saya bagi contohnya. Orang lelaki yang paling mudah untuk bagi sedar hati. Contoh kalau orang kata, okey, perut boroi ni benda yang tak elok. Dia akan kata apa? Boroi tu seksi. Betul. Dia tak ada kena-mengena dalam dia lah. Yang saya doa itu keluar ni semua akan jadi kurus insyaAllah. Betul. Orang lagi lah. Dia kata, ustaz dia buat kajian tu. Kalau orang perut boroi ni, isteri sayang. Isteri sayang lah ada kita seorang tu je. Dia akan cari alasan untuk. Sebab tu wujudnya mazhab-mazhab yang mengatakan, oh kalau perut boroi ni suami penyayang. Kalau Nabi tak penyayang ke? Dalam Syama'il Muhammadiyah sampai Nabi wafat, Nabi masih steady kot. Nabi masih steady, takkan Nabi tak menyayang kot. Oh dia kata kalau perut boroi ni senang nak sandang anak. Amboi.
Macam tak ada menatang link punya. Tak, nampak tak? Otak manusia akan bekerja untuk mencari, mengiyakan benda yang dibuat. Lepas tu pada nama kita datangkan terus. Kalau contoh SPM, saya SPM setahunnya ambil. Tapi boleh juga skor. Bukan sebab kita pandai, tapi kita dah set dalam mindset ni. Kau ipar saya, 3A, setahunnya ambil SPM. Jadi bukan soal masa itu panjang ataupun pendek. Kalau dia boleh tahun habis Quran siap dengan syahadah, tahun kedua yang sepatutnya dia dah habiskan Quran lagi, Quran akan terus dia baca, dia boleh hafal tempat lain. Dia boleh baca yang lain pula. Dan dia boleh manfaatkan dalam ilmu yang lain. Lepas tu saya faham dah, daripada awal kita dah set dah. Contoh macam dia dua pelajar. Kita dah set 3 tahun apa yang dia kena buat, timeline dia. Tahun pertama kita target memang boleh habis. Sebab sekarang ni baru 2 minggu lebih berjalan, budak dah hafal 6 juzuk ke 8 juzuk Quran. Alhamdulillah. Baru 2 minggu lebih. So saya target 3 bulan mungkin sebulan akan ada seorang pelajar habis. Seorang pelajar tu tuan-tuan, itu rekod secara peribadi seumur hidup saya 30 tahun saya tak pernah jumpa macam ni. Dia boleh mengapai sehari 62 muka surat. Dan saya video, saya tuan-tuan kata, oh ni bohong lah ni, saya tunjuk. Video ada, saya rakam tu. Ketika dia baca Quran tu, sehari dia hafal sampai 36 muka surat tuan-tuan. 62. Adik ni daripada Pahang. Dan selepas dia baca, dia hafal, dia habis hafal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kata ustaz, dia hafal laju, dia tak ingat. So saya panggil dia keesokan hari, saya kata nama dia Arif. Arif, boleh tak baca daripada awal sampai habis? Bagi kita yakin ada kesilapan, adalah kesilapan yang minor. Daripada dia hafal sekali, sekali hafal terus 62 muka surat. Kalau ada audio boleh dengar dia baca. Umur 11 tahun daripada Pahang. Dan baca. Dan boleh ingat yang tu yang kita 62. Dan dia rekod lah. Dia cuma 4 hari. Dia duduk 4 hari lah. Dia hafal 7 juzuk Quran. 4 hari. Dia duduk di tahfiz. Ada satu tahfiz. Dia duduk di tahfiz sebelum ni. Duduk 2 tahun. Dia cuma hafal 2 juzuk. Bila kita check balik kenapa dia tak boleh depress budak ni. Tuan-tuan tahu dia tulis diary dalam bahasa Jawi. Umur 10 tahun. Tapi duduk di sana, cikgu ustaz tak raikan dia, tak belai dia, tak ni dia apa semua. Semalam, minggu lepas ni abang saya telefon, dia kata, Syurah ni, Arif menangis. Saya kata, kenapa? Dia menangis, bila pujuk-pujuk duduk dengan dia sembang, dia menangis sebabkan dia kata, ustaz, saya takut kalau saya hafal Quran nanti saya lupa, saya berdosa dengan Allah. Allahu Akbar. Saya kata, ish. Umur 11 tahun tengok bila bagi dengan keadaan yang betul. Dan hari ni dia abang, dia telefon dekat ayah dia, dia kata, abah, dia kata, abang, insyaAllah bulan ni akan habis 30 juzuk. Keyakinan dia tu. Hari ni dia hafal 8 juzuk Quran dah. 9 juzuk lah. Dalam tempoh sekarang. Jadi Arif, nanti tuan-tuan buka, internet tak laju kot siasat ni. Tengok dia baca, tengok Allah. Dia baca sekali, 60 muka surat. Lepas tu kita kata, okay, tak perlu ni sangat. Relax kan? Slow and steady. 8 muka surat, 10 muka surat, 15 muka surat, it's okay. Dan bestnya, kita ada board. Dalam kelas kita, Larah tu ada board. Setiap hari akan update pelajar hafal banyak mana. Budak-budak akan rasa compete each other. Setiap kali habis Larah, budak akan bangun, dia akan pergi tengok dekat board. Okay, siapa hafal paling banyak hari ni? Dan benda tu jadi budaya di situ. Budak, dia suka persaingan. Budak, dia suka persaingan. Kita mendidik anak. Bila anak kita benda baik, disunatkan kita puji anak. Kalau anak buat benda yang bagus. Contohnya ambil wudu, anak semayang, puji anak. Depan dia beradik lain. Oh, bagus halong. Adik dia akan cemburu untuk buat benda yang sama. Tak perlu ni, ini psikologi. Semua orang suka pujian. Yang paling suka attention dan pujian, budak kecil. Sebab tu dia main kat kita, padahal ayam duduk ada atas meja. Dia main, mama, tolong ambil ayam sat mama. Dia nakkan attention. Dia boleh pergi ambil tak? Boleh. Maka ketika tu atas budi bicara kita. Kalau tuan-tuan mak ayah yang bijak sana, tuan-tuan akan tunaikan sebab dia keringat sampai mati. Tapi kalau tuan-tuan yang balik kancah letih, ni, ha, nampak tak pergi ambil sendiri? Nampak tak abang letih? Tuan-tuan tengoklah nanti tuan-tuan duduk tanya kat dia. Dia buat tak layak pula kat tuan-tuan. Sebab masuk dalam memori otak dia. Hati-hati tuan-tuan. Saya bukan nak mengajak tuan-tuan, tak. Saya bukan yang pandai sangat. Ayah saya, ibu-ibu ayah sini lagi pandai saya yakin insyaAllah. Tapi hati-hati dalam bab tu. Trigger sikit je benda tu, dia akan, dia anak akan, dia akan bermusuh dengan kita. Untuk kita dah tahu siap, tahun kedua dia kena hafal 1500 hadis. Sebab kalau Al-Quran dia boleh hafal, ingat Al-Quran ada 1,027,000 huruf.
satu juzuk mengandungi 32,233 huruf satu juzuk. So kalau 1,000,000 huruf dia boleh hafal, tuan-tuan agak-agak tuan-tuanlah. Ada masalah dia untuk dia hafal hadis matan arba'in. Tak, kalau ada kaedah yang betul dia boleh hafal. Saya saya akan tunjuk pada tuan-tuan ni. Insya-Allah satu dewan ni akan hafal Quran dalam tempoh 5 minit habis 5 ayat. Insya-Allah. Saya akan buktikan. Insya-Allah. Saya tak boleh ajak awal, saya tuan-tuan lari balik. So tuan kedua habis hadis. Habis hadis dan kita masukkan dengan ilmu ta'lim. Kalau ada ilmu Quran ni ilmu yang paling payah, so yang lain akan jadi senang. Bayangkan anak kita nak ambil SPM, tiba-tiba suruh ambil UPSR, senang tak dia? Jawab pakai kaki dia kata mama, senang. Sebab apa? Benda yang dah senang, bila kita buat benda yang susah, bila kita buat benda yang senang dia lagi, jadi mudah pada dia. Lepas tu tahun ketiga kita pergi kepada O level lah. Sebab saya jumpa Dr. Mazli sebelum dia turun benda menteri bulan lepas. Dia sebut kenapa kementerian hadkan SPM pada umur 17 tahun. Syarat untuk ambil SPM umur 17 tahun di Malaysia. Saya tanya waktu tu. Sebab saya kata, kita membataskan kredibiliti ataupun kemampuan budak-budak. Contoh macam baru ni, diviralkan bulan lepas seorang kanak-kanak daripada Terengganu yang bantu buat PhD di Jerman. Dia bukan buat PhD, dia bantu tim tu buat PhD di Jerman. Dalam bidang software apa semua ni lah. Kan, software engineer kan. Bayangkan kalau duduk di Malaysia, dia ada tak kemampuan tu? Dia ada tak peluang tu? Tak. Sebab tu Adi Putra keluarkan statement dia, dia jadi rugi bila duduk di Malaysia. Sebab kita... Tapi bagusnya pada IGCSE, untuk makluman, IGCSE sama je macam SPM. Private school di Malaysia semua pakai IGCSE. Mana? IGCSE. O level lah kan? Sama je, subjek sama. 7 subjek teras bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan moral, pendidikan Islam. Dia nak jadi doktor, dia kena tambah fizik, kimia, bio. Dia nak jadi ini, kena tambah. Adalah ikut dia. Tapi subjek teras yang wajib lulus 7. Tu je. Yang lain pilihan. Yang bagusnya IGCSE, dia boleh ambil pada umur 15 tahun. So bayangkan anak kita 15 tahun dah habis IGCSE. IGCSE dia sama macam SPM, dia boleh masuk IPTA. Officially boleh. Legally boleh. Tapi kalau nak tunggu SPM, bayang anak tu dah habis 2 tahun tu, menatang pun rugilah masa dia. Sebab ketika tu otak dia cukup baik ketika tu untuk perkembangan pembelajaran ketika tu. Dia tak banyak benda fikir mendalam. Bila dia main umur 20-an, dia fikir nak menikah, dia mula kacau. Tengok orang dah markah, dia nak markah. Dia terkesan dengan trade war China, trade war. Budak-budak terkesan, anak kita terkesan. Balik pernah tengok Susati, bila awal Susati ni, dia kata mama tadi Donald Trump buat keluar statement nak perang dengan China. Dia Susati lah. Tobat dia tak tahu pun. Lepas tu waktu tu paling baik tu dia belajar. Jangan di track dengan benda lain. Jadi IGCSE, kita fokus pada IGCSE lah. Saya minta staff saya uruskan tu. Untuk IGCSE ni. Alah, bila dia ada tu, saya percaya budak-budak ni dia ada keinginan nak jadi apa. Tuan-tuan, cari satu masa duduk dengan anak-anak waktu dia panggil Al-Formu, tanya dia bagi elok, abang-abang nak jadi apa. Hormati keinginan dia. Jangan bagi, jangan paksa apa yang kita nak. Bagi apa yang dia nak. Saya duduk di Universiti Pertahanan. Degree pertama saya di Universiti Pertahanan. Saya pernah sempat 4 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia. Ketika saya duduk di UPNM, sebaru daripada batch saya tu yang masuk Universiti Pertahanan sebagai kadet tentera, semua atas keinginan mak ayah, bukan keinginan diri. Apa yang berlaku? Ketika kami ditauliahkan, saya bukan mak ayah saya tak pernah paksa saya masuk. Bila saya masuk tu, saya pun tak tahu kenapa saya masuk. Lepas tu saya habis daripada UPNM, saya berhenti daripada pegawai, saya pakai lah macam mana muda, saya gantung uniform, saya sekarang uniform ada di rumah, saya diberikan, dipanggil TPP saya dalam tempoh. TPP saya ada 5 tahun, tapi sekarang tahun lepas baru habis, sebab saya tak pergi melapor balik. Saya sambung master saya Al-Quran di Mesir. Sebab jiwa saya kat situ dah, tapi masuk di sini sebab saya lepas tu saya ingat, oh, kalau perang, kalau jadi perang akhir zaman nanti, kurang-kurang aku reti kot perang lepas tu. Saya faham macam tu. Saya bukan masuk sebab ni, saya buat degree HR. 12 tahun duduk di pondok, mengapai Quran, tiba-tiba masuk degree HR, tak ke gila? Mengaji bahasa Inggeris, matang apa ni bahasa Inggeris ni? Saya duduk kelas paling depan, duduk paling depan sendiri sebab saya tahu saya paling bodoh dalam batch tu. Sebab saya tahu saya tak pandai, duduk depan tu dah. Tapi saya tahun pertama, saya dapat 10 pelajar terbaik dan saya dapat beasiswa. Dua orang dipilih sebagai dapat beasiswa. Alhamdulillah lah. Sebab kita tahu kita tak pandai, posisi tu kita tahu dah. Orang lain semua pandai, masuk ada AdMath, ada statistik, ada nombor. Saya AdMath tak pernah ambil, MacMood pun nak meninggal kata.
Matematik hak besar tu, algebra tu dalam mak nenek tu pun I tolak Y, Y tolak U, I love you tu, ha, tu pun gelong dah. Masuk-masuk apa dia onik, meh. Orang duk main game, saya seorang duk buat, waktu tu latih tubi sebab kita tahu saya tak pandai. Tu je. So sebab tu kita go for IGCSE lah. Saya tak menafikan PSPM, silakan. Sama je. Cuma IGCSE mostly dalam bahasa Inggeris. Tu yang menjadi masalah lah. Ana, betul yang kedua, yang ni yang paling penting. Nanti saya akan bagi kat tuan-tuan. Satgi habis kuliah ni saya akan bagi kat tuan-tuan. Yang ni tolong buat pada anak-anak. Tolong buat test untuk kenal pasti kemampuan anak tuan-tuan, mereka ni cara belajar mereka macam mana. Indikatornya banyak. Ada VAKD test. Visual audio kinesthetic digital. Adanya color brain test. Ni contoh test-test yang ada. Lepas tu syarat nak masuk tempat kanal senang je. Kena buat test ni dulu. Do online semua, kalau yang jauh-jauh buat online je. Ya tuan-tuan boleh buat lah pada anak, bukan nak kau masuk dalam rumah tata tak. Saya memang tak ambil dah pun, kita ambil 30 je satu batch. Cuma nak kata test tu kena buat pada anak untuk kita kenal pasti. Kalau anak ini visual, kita suruh dia lukis. Kalau struktur lukisan yang itu tersusun dan sebagainya, ada indikator untuk kita ukur. Saya boleh bagi staff saya buat, cuma tuan-tuan, tuan-tuan buat, anak tuan-tuan buat, nanti staff saya akan bantu. Kenal pasti dulu, kalau dia orang visual ada kaedah pembelajaran dia. Kalau dia orang yang audio, ada cara pembelajaran dia. Audio, nak bagi situasi kat dia, tengok macam mana dia lakukan. Kinestetik, kena bagi dia ni apa yang dia buat, apa tindakan dia. Dan sikap sifat VKD, sebab tu kita asingkan halaqah Quran di tempat kami. Visual is visual, 10 orang tu semua visual. Dia akan ada laras bahasa yang sama. Saya bagi contoh mudah macam ni. Orang politik, bila saya duduk dengan orang politik, dia boleh sembang banyak? Boleh, sebab dia ada macam-macam topik. Ki manis, ki masin, ki apa semua tu. Tapi kita, orang ini kira orang akademik lah. Orang yang kuliah, duk pergi kuliah. Bila main duk sembang bab bisnes, seronok tak? Tak. Kita duk nak main kuliah, dia duk sembang bab politik, seronok ke tak? Tak. Sebab kita mempunyai laras bahasa dan percakapan yang berbeza. Manusia, Allah jadikan ada tendensi keinginan masing-masing. Engineer, kalau duduk dengan engineer, dia boleh sembang macam-macam istilah. Oh, YC lah, Y nu besi, nu besi ni. Kita yang ustaz-ustaz dengar melopong, dia tak apa ni. Tapi dia pula bila dengar, oh ustaz ni tafawuf, yang ni ustaz ni usuludin, bila bersembang. Kita ni dalam nak meletakkan hati kita dengan Allah, kebergantungan kita kenal Allah, khodok dan khodar, dia kata apa dia ni. Nampak tak? So, kita akan pelajar juga, dia ada tendensi tertentu. Bila you campur dengan bukan laras bahasa yang sama, dia akan jadi masalah dalam nak komunikasi. Sampaikan bilik asrama pun saya asingkan. Visual is only visual. Orang visual disukakan pada warna-warna, tengok. Masalah pada orang visual, dia tidak boleh menghafal kalau duduk dalam dewan macam ni. Kenapa? Sebab terlalu banyak warna menarik minat dia untuk tengok. Orang visual, dia tengok satu benda, dia akan terjemah penglihatan dia. Dia tengok bonda kita terlekung terucah hijau baru pasal ni. Dia akan ni. Ada orang dia tengok tu ya. Oh, benda ada. Ha, sudah. Tapi orang visual dia suka. Oh, kak ni kemarin pakai baju lain. Baru beli eh. Visual. Sebab tu orang visual dalam halaqah dia kena duduk di tempat kami letak dia, dinding pun putih je. So dia tidak diganggu otak dia dengan visual yang lain. Tapi dalam bilik dia kita coloringkan sebab apa? Bagi dia seronok untuk tengok. Ha, dan bilik dia cadar dia warna biru terang light tu. Ha, dia bagi lighting kena mainkan peranan. Orang audio berbeza. Orang audio cara menghafalnya lain. Orang audio dia mendengar dihafal. Sebab tu saya kata tadi ada budak kita yang tak boleh baca Quran tapi boleh hafal satu juzuk, dua juzuk Quran hanya dengan mendengar. Yang penatnya pada muhafiz lah. Guru yang mengajar tu terpaksa panggil dia Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ulang lagi. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Tiga kali ulang budak audio dia kata hebat. Tuan-tuan pernah tak jumpa ada orang yang dia dengar lagu sekali dua kali dia boleh hafal. Tapi ada orang yang dengar sampai kiamat tak hafal. Saya orang tu. Saya hafal sampai kiamat tak hafal lagu. Kalau saya dulu zaman-zaman muda, depa selalu duduk pergi karaoke jamban tu kan. Zaman nak mampu lah abang tu orang apa nak buruk. Zaman saya sekolah dulu kan, pi karaoke jamban tu lari ni, vokal lari setiap. Lirik dah masuk, aku tak masuk lagi. Lirik dah habis, kita duk baca duk nyanyi lagi. Saya bukan orang audio. So kalau daripada pendengaran saya tidak terlalu membantu untuk saya
menghafal. Saya hafal lagu entah tak pernah. Mesti larinya, chorus lari, ni lari, ni lari. Tapi ada orang yang dia hanya dengar sekali dia menghafal, itu namanya orang yang dia dominan pembelajaran dengan audio. Ada seorang budak tu 3 hari tetap nampak ni dia, sebab bila buat test dia ni orang visual. Tapi dalam batu saya 2 hari sekali wajib guru-guru kena duduk mensyarat. Kalau budak hafal banyak, kenapa banyak? Kalau sikit, kenapa sikit? Jadi saya tunjuk kat tuan-tuan graf hafalan mereka, dia akan naik, tiba-tiba menurun. Menurun sebab apa? Maka akan dibincangkan, oh menurun sebab rindu kat mak, homesick. Maka esok jadi cheat day, kita bagi dia pemain. Bagi dia peluang telefon mak ayah setengah jam. Amazingnya, setelah buat macam tu, esok naik balik, hafal seorang 10 muka surat. Sebab manusia ni, dia ada emosi. Bila ada emosi, ada waktu yang okey, ada waktu yang tak open, yang KO sikit, kena raikan KO tu. Tapi janganlah hari-hari KO mampus kita. Itu kena tahu. Kena setiap malam kan mesyuarat tengok, okey kenapa ni Arif dia hafal 10 muka surat. Kenapa 10? Okey sebab tadi dia recharge sekian-sekian. Oh hari ni hafal tinggal 3, kenapa 3? Oh dia, kita panggil dia pula tanya, Arif kenapa kemarin hafal 3 muka surat Arif? Oh, dia kata ustaz saya ni sekian-sekian. Oh, dia panggil sampai peringkat dia selesa. Sebab dia akan tunggu bila waktu itu kita panggil untuk cakap apa hak yang dia nak. Yang kita boleh mampu tunaikan. Itu kena ingat itu. Lepas tu buat test pada anak-anak. Ha? Dan dia ada lagi 4 test, dia ada 4-5 test lah. Ni tu VAKD lah, ni boleh buat pada anak-anak semua tu je. At least tuan-tuan tahu lah, kalau anak tuan-tuan visual, apa perlu ada dalam bilik dia. Kalau audio, anak saya suluh audio. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan depan ke bulan lain, saya datangkan anak saya, tuan-tuan try tebuk Quran dia. Umur dia baru 6 tahun, alhamdulillah dia dah hafal lah banyak daripada Quran. Umur dia 4 tahun, dia dah hafal lebih kurang dalam 20 surah. Bukan sebab saya pandai nak, guru yang ajak dia tu lah. Saya cuma kena pasti, okay, potensi anak saya kat sini. Tapi anak nombor 2 kinestetik. Dia agak-agak, dia panggil hyper sikit. Anak nombor 2 saya, hyperaktif. Pagi tadi isteri saya hantar dia duduk ngamuk lah, itu tak mau pergi sekolah. Anak saya yang nombor 2 allergic bila dengar sekolah. Dia dengar sekolah mengamuk. Baru ni silap perkataan, kami nak hantar dia pergi kelas renang. Jadi dia pergi kelas renang, bila kita kata, Faris siap-siapkan, jom. Cikgu duk tunggu dah tu nak belajar kena. Dengar cikgu mengamuk. Wah, jadi hak organ tuan. Waktu fikir macam apa salah. Oh, dah Faris, jom siap tu. Coach duk tunggu di. Dengar coach pakai baju tu. Dia kena faham lah kan. Betul anak nombor 2 saya sendiri pun dengan isteri kata, okey, saat kinestetik ni kita kena bagi dia. Jadi terpaksa dihantar kepada Brandy Bunch. Brandy Bunch ni dia macam ni. Satu tambah satu jawapan dia 2 kan. Okey, Brandy Bunch dia bagi peluang kepada budak-budak. Ha, nak pakai kalkulator boleh, sempua boleh, pakai jari boleh. Yang penting jawapan sama. So dia tak zalim lah budak-budak ni. Budak tu boleh datang dengan dia nak menerak, dia nak lungging, nak apa-apa semua. Jawapannya sama. Tu je. Ha, tapi disebabkan dia ada hyper kepada ni sikit, dia still dia tak boleh dengan sekolah. Dengar sekolah mengamuk apa tadi. Pukul 7 pagi isteri kata, abang ni tunggu tengok tak. Dia mengamuk. Mula-mula isteri saya kata, gerak dia kata, saya jom Faris bangun, saya pergi rumah nak hantar dekat pergi rumah jadi Tok Umi. Rumah mak mentua saya lah. Dia dengar, oh dia siap baju elok. Tapi isteri saya tak tipulah, singgah betul. Tapi tak drop dia, pergi. Mama nak pergi mana? Haa, jam. So, jadi drama lah, tak nak sampai sekolah. Setiap hari. So, kena bela. Padahal datang daripada mak ayah yang sama. Anak saya 4 orang, 4-4 sama. Saya bini satu je. Nak buat lebih, tak apa nak berani. Test kat orang boleh buat, kat bini tak berani tu kan. 4-4 orang ni mempunyai personaliti yang berbeza-beza. Yang kalau tuan-tuan bagi dengan satu sistem, nescaya jam. Maka akan berlaku comparison pada anak. Kau tak akan kata apa? Awak hang ni tak sama macam abang hang. Awak tak macam kak hang. Tuan-tuan, siapa yang silap ketika tu? Kita. Kita tak berlaku adil kepada dia ni. Dia cara pembelajaran dia berbeza. Jangan marah dia. Cari kenapa dia tak boleh. Cari kenapa dia tak boleh. Saya tengok, oh budak ni tak boleh ngapai 3 hari. Eh, pelik ni. Kita dah buat macam-macam sistem, kaedah dah bagi. Tak boleh juga. Okey, saya panggil. Okey, try tengok. Buat audio tengok kat dia. Panggil dia, duk baca 2-3 kali. Dia kata, ustaz, hari ni dia dah hafal 3 muka surat dengan audio saja. Dan audio dalam bilik dia, bagi dia dengar selalu Al-Quran. Untuk anak-anak tuan-tuan yang audio, paling senang nak bagi dia hafal Al-Quran pada umur 2-3 tahun. Buat macam mana? Tuan-tuan hari ni anak tuan-tuan setuju tak? Dia akan selalu nak tengok YouTube. Tuan-tuan tak ajak pun dia reti. Tuan-tuan uninstall, dia install balik. So apa yang saya buat? Saya sendiri buat pada anak saya nak.
Apa yang saya buat? Saya buat kajian dulu pada anak saya, kata okey. Sebab saya, kita dah dalam bidang psikologi, HR, so kita tengok okey. Kita yakin 30% daripada pembelajaran budak-budak datang daripada pendengaran dia. Sebab tu mak ayah cakap tak elok depan anak, dia tak akan cakap depan kita, dia akan cakap dalam memori kehidupan dia nanti. Bergaduh depan dia akan efek kepada damage dia punya emosi. Hati-hati dalam bab tu. Hang nak bergaduh lagu mana laki bini, gaduh dalam bilik. Bergaduh jangan pakai mikrofon, pakai nada yang paling bawah. Awak ni. Ha. Atau nak bergaduh, message. Tulis. Awak gila. Ha, tu. Jangan cakap sebab dia absorb every word yang datang daripada mulut. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu, mak ayah yang corak anak. Paling penting perkataan. Tolong, tolong saya pesan untuk diri saya juga. Dia absorb. Mana? Saya buat macam mana? Pastikan betul saya try pagi. Alok, okay, dia nak tengok contohnya Ipin-Ipin. Okay, dia tengok Ipin-Ipin, saya try matikan volume. Dia tengok. Okey, maksud saya faham. Intention dia ketika tu dia hanya nak tengok. So saya try kali yang kedua, saya ambil telefon, tak patah nak boleh try buat, buka, saya buka Ipin-Ipin dalam bahasa Indonesia. Dia tengok juga. Okey, saya buka dalam bahasa Cina. Dia tengok juga. Maka saya faham bahawasanya dia bukan nak dengar, dia cuma nak tengok, tetapi dia terlupa. Sebahagian daripada pendidikan ni dengan mendengar. Jadi apa yang saya buat? Tonton tulis Upin Ipin juzu amma akan keluar Upin Ipin, tapi dia sari dengan juzu amma. Juzu amma adalah juzu yang paling baik untuk permulaan hafalan kepada budak-budak, disebabkan makhraj huruf yang paling susah pada juzu amma. Ingat bagaimana? Dia, dengan cara tu lah dia hafal Quran, dengan hanya mendengar dia. So saya berterima kasih kepada YouTube je lah. Sebab kita nak mampu tu. Tuan-tuan nak pihak umur dia 2-3 tahun, tuan-tuan nak panggil dia, amin. Okey, hari ni baca juzuk amma, amma yatasa'alun anin nabail. Dia mau tak? Agak. Taubat dia tak mau kan. Dia nak buat macam-macam lain. Tapi bila duduk dalam keadaan tu, dia nak tengok, dia terlupa. Absorb otak dia sedang mendengar daripada audio tadi. Kalau anak tuan-tuan audio dalam bilik dia bagi dengar surah sikit, dalam rumah bagi dengar Al-Quran, dia akan belajar menghafal dengan cara tu. Kinestetik, budak kinestetik, apa pun masalah pada kinestetik, dia kena bergerak. Dia duduk dalam halaqah, dia apa yang melelong, dia akan selalu bergerak. Kalau dia pegang pen, dia akan main tutak, 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 tutak. Kalau duduk dalam Syekh Nuruddin yang balik, kena hambat keluar lah ni. Orang kinestetik tak boleh duduk dalam majlis macam tu. Dia jadi gelisah. Dia tengok orang sesati, dia tengok orang, dia tak boleh kinestetik. Kalau bagi papan rehal dekat dia, dia akan kepok. Kenuk tak? Tung-tung. Dia akan buat macam-macam. Dia akan ulang. Lepas tu orang kinestetik, kalau senang kan tempat ni, dia boleh nak pergi jalan mana, boleh. Kita faham, itu adalah psikologi dia. Jangan marah dia. Orang kinestetik di sekolah nak kesan dia senang kan? Selalu kerap pergi tandas. Dia walaupun tak mau kencing, walaupun dia suka kencing orang, dia tak kencing biasa ni. Kan? Dia suka keluar. Kalau dia boleh jadi, dia jadi pengawas sekolah sesuai untuk dia. Sebab dia suka ronda. Ada kan kawan-kawan macam tu kan, kita tengok ni pelik dia macam keluar kan. Memang dia kinestetik. Digital orang yang menghafal. Dia tengok something, dia tulis apa, habai, habai. Biasanya accountant is digital. Accountant, digital. Orang accountant, orang matematik, orang statistik. So dia menglibatkan hafalan-hafalan benda ni, orang digital, mostly. Ha? Ni di antara test lah. Tadi saya akan bagi tu, jangan risau. Kita buat ni untuk pelajar masuk tempat kita. Lepas tu, mak ayah pelik apa ni, orang test mendeling. Tapi kita ada test. Test yang berbentuk ujian yang tak, hafazan, bacaan semua, tapi kita buat online je lah. Kita guna sistem teknologi je lah. Dan tuan-tuan tak payah datang. Kalau confirm dapat, baru kita panggil terus. Tidak kesan lah datang walk in 3-4 hari, spend masa dan sebagainya, tengok tak dapat, kecewa balik, menyumpah aku juga. Kan? So, buat cara online je, insyaAllah. Manfaatkan teknologi je lah. Kan? Lepas tu timeline kepada anak ni kena buat. Sebab anak punya profession dia akan berubah mengikut siapa yang dia kawan. Anak kita kalau kawan dengan budak-budak pondok, insyaAllah dia nak jadi ustaz. Anak kita kalau kawan dengan orang macam ni, dia nak jadi macam ni. Tiba-tiba dia akan berubah. Nak jadi gamers pula dah sekarang, nak jadi ni pula dah, nak jadi macam-macam. Dia dengan apa. So setiap tahun kena ada lah ujian personality untuk kita faham apa kaedah yang dia nak. At least kita boleh menepati lah. Saya, tuan-tuan, saya suka bila saya jadi Dakhil Usrah tahun 2010 untuk pelajar Yusin punya perubatan. Maksudnya bila mereka perubatan di Yusin, mereka wajib menghafal tak selesai 8 juzuk Al-Quran. Wallahi saya tengok depan mata, kualiti kedokteran mereka sangat berbeza dengan doktor-doktor yang biasa yang tak hafal Quran. Oh, ada orang pertikai, tuan-tuan,
Tadi saya sebut sebab Tuan Mazli pun dah turun. Dia sebut, dia kata di antara benda yang berlaku sekarang, dia diserang disebabkan perjuangan untuk bangunkan ulul albab dan imtiaz, dan sehingga adakan pihak daripada MARA yang nak outcome. Dia kata, apa result yang kita dapat bila bagi budak-budak ni mengapai Quran? Untuk makluman tuan-tuan, ada dua ulul albab yang tidak diteruskan untuk tahun ni. Saya tak perlu sebutlah mana. Ini not sebab politik saya, tapi nak cerita tentang bahawa Islam agak bermasalah sekarang ni. Dia sendiri sebut kebimbangan dia sebelum dia turun tu. Dia buat perubahan tutup lah. Saya, Mat Lufi, Kokom dan 7-8 orang dia panggil. So dia minta idea. Kita datang dengan pendidikan lah. Dia pun kata, Islam ni, Islam dia duduk ada jawatan-jawatan tertentu. Dia kata, okey, ulul albab duduk ada lebih banyak dah. Kenapa nak tambah lagi? Apa result yang kita dapat? Budak-budak yang jadi doktor, kenapa nak hafal Quran? Dia duduk faham. Kalau mengapai Quran ni, sejarah so kena baca. Tengah bedah tu, A'udhu billahi minasyautanir rajim. Dia duduk faham bengong tu. Kalau jadi engineer tengah duk repair mesin tu, kalau boleh macam tu. Quran ni bukannya untuk macam tu semata-mata. Quran hidup dalam diri. Dan doktor, kawan-kawan saya, dia pergrad 2015, yang nak buat husrah ni, kebanyakan dalam tempoh kurang 5 tahun, jadi doktor pakar dah. Sebab dia boleh fokus kepada Al-Quran, jadi mudah untuk dia fokus kepada apa-apa bidang yang dia nak. Masuk pembedahan, architecture. Tu saya kata, budak-budak ni bagi dia pilih nak jadi apa? Jadi doktor, doktor yang hafal Quran. Jadi cikgu, cikgu yang hafal Quran. Jadi profesor, profesor yang hafal Quran. Jadi ahli perniagaan, perniagaan yang hafal Quran. Sebab dalam Quran itu dah ada semua formula. Tambah tolak ada dalam Quran. Ada dalam surah Al-Kabul, Allah sebut illa khamsin, itu formula tolak. Allah sebut tambah ada dalam Quran, bahagi ada dalam Quran. Molekul-molekul Allah dah cerita dalam Quran. Ilmu architecture Allah sebut dalam Quran, cerita dalam surah Al-Ankabut, cerita tentang bagaimana pembinaan Fir'aun yang buat bangunan-bangunan yang besar. Ilmu apa tuan-tuan nak? Semua dah ada dalam Quran. Sebab tu Ustaz Adi Hidayat, dia pecahkan tuan-tuan menghafal Al-Quran mengikut bidang masing-masing dalam kuantum akhyar. Ustaz Adi Hidayat juga, tuan-tuan tolong ikut dia. Dia ajar orang cara menghafal Quran 30 hari je, 30 juzuk. Dan dia buktikan pada anak dia seawal umur 5 tahun, tuan-tuan tebuk mana ayat akan ingat. Tuan-tuan apa? Doktor. Okey, dia ada kaedah cara penghafalan bagi seorang doktor, dia akan fokus pada ayat-ayat kedoktoran dulu. Bila kena dengan passion, seronok dah buat kerja kena dengan connecting kita. Ibu-ibu yang suka masak, bila tengok cerita memasak, best tak? Meleleh hidung. Tapi kalau orang yang tak minat masak, tengok Allah bila nak habis tau. Dia tunggu go shop ni bila nak main. Kan? Ustaz Hidayat apa? Dia asingkan. Kalau cikgu ini manhaj untuk cikgu. Yang ni untuk ni. Yang ni tu. Saya tak payah peringkat macam tu lah. Hak tu memang saya sangat menghormati Ustaz Hidayat ni. Memang saya sendiri belajar dan ikut dia. Nah, kaedah. Jadi kena faham lah. Ada si minat ni. Di antara Malaysia, dia ada sistem Stephen dia ikut. Dia buat beberapa benda yang melibatkan kemampuan ni lah. Baik, apa lagi benda yang untuk bantu untuk budak-budak punya menghafal? Ini yang paling penting dia adalah cara pemakanan. Cara pemakanan tolong jaga. Sekali lagi, saya tidak ada kepakaran dalam soal pemakanan. So, apa yang saya buat? Yang pertama, saya jumpa Profesor Dr. Nana. Ni nak bawah dia. Tuan-tuan pilih nama dia, nanti tuan nak tengok. Banyak kajian-kajian dia buat. Tak salah saya, dia klinik di belah Selangor ni. Datuk Profesor Dr. Nana Fazil. Dia ada dua PhD dalam neurologi dan juga saraf. Dan dia pernah dipinjamkan di Israel selama 6 bulan untuk jaga cara pemakanan untuk anak-anak Yahudi yang menghafal kitab Hebrew. Ini. Nanti tuan tengoklah sertifikat dia. Dia pernah jadi doktor beberapa tahun di kelab bola sepak Chelsea. Dan dia balik Malaysia, dia saya menangis Ustaz bila balik Malaysia tengok cara pemakanan yang tu. Allah tak nampak ya. Tulis Datuk Profesor Dr. Nana Fazil. Nanti tuan tulis kat dia akan keluarlah dia punya sertifikat pengajian dia, apa yang kisah dia dah buat dan sebagainya, sumbangan dia. Tak apa tuan, saya yakin tak apa nak nampak clear, jadi saya akan bagi dalam bentuk PDF pada tuan-tuan. Lepas tu saya minta doktor macam ni, Dr. Mahathir Mohamad, dia bukan tun kan. Ini dia ada klinik diet di Taman Medan. Kita minta dia bantu, dia datangkan dengan versi cara pemakanan dia pula. Sebab saya jumpa dengan 3-4 orang, semua ada dia punya versi-versi makanan. So apa yang saya buat, saya tak boleh nak, memang saya tak mampulah nak decide. Sebab ada 2-3 cara. So kita minta bantuan daripada dietitian di UPM. Nah, Muhammad Khairul Anwar. Nanti saya ikutlah di Facebook dia. Bagus yang dia share tentang tip-tip pemakanan dan sebagainya. Satu benda tentang bag tadi tengok. Apa profesor kita nak sebut? Nota di bawah. Cuba tengok ayat yang kedua. Dia kata apa? Jangan makan nasi goreng.
Saya terkejut bila, uish, saya kata kenapa prof tak boleh makan nasi goreng? Dia kata, ustaz, untuk orang yang tak menghafal, with the pleasure to eat. Sila, macam mama ayah ni yang tak makan, tak perlu menghafal kan? Silakan makan nasi goreng. Tokok dengan kuali-kuali pun boleh. Tapi pada budak yang menghafal Quran, jangan heavykan otak dia dengan makanan yang berbentuk minyak yang terlalu banyak dari ini dengan nasi. Sebab dia akan, dia jadi, kalau dia main bola, dia okey. Kalau dia main aktiviti, hari cuti, okey. Tapi ketika dia belajar, dia duduk dalam kelas. Bila duduk dalam kelas, fokus otak ni pada penghafal. Dia tak boleh buat aktiviti. So apa yang akan berlaku? Dia berlaku permasalahan di situ, tindak balas otak. Bila tak boleh buat aktiviti, dia dah makan benda berat, dia akan cepat mengantuk. Maka keluar lagu mengantuk-mengantuk tu. Hati-hati. Tak salah, bukan salah, bukan. Saya sendiri tu tujuh tahun tak fikir, hari-hari makan nasi goreng. Makan nasi goreng lah paling munasabah, nasi malam tak habis. So pagi ni, tiba nasi goreng lah, itulah paling senang. Nasi goreng kampung, Cina, nasi goreng bangla, apa semua kan, macam boleh buat lah. Tapi dia kata untuk budak menghafal, jangan. Jadi start pada hari ni ubah. Ada tak menu, ada sikit saya akan bagi. Menu pun nak kena bagi kepada anak. Menu yang tak mahal pun murah pada nasi goreng lagi. Dan tuan-tuan tengok, kismis ni ada dua jenis. Satu kismis warna hitam, satu kismis warna kuning. Tuan-tuan tahu tak kismis ada dua khasiat yang berbeza? Warna hitam untuk otak, kuning untuk saraf. Dan kismis di antara yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan tulis tak? Ada beberapa buah dan benda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tulis ni. Ni makanan yang tolong amalkan. Allah takkan saja saya sebut, melainkan ada faedah dan fadilatnya yang kebanyakan semua untuk otak. Yang pertama Allah sebut tentang labu. Labu Allah sebut dalam surah As-Saffat ayat 146. Menceritakan tentang fadilat labu. Sebab tu kalau kita Syama'il Muhammadiyah menyebut, di antara dua buah yang Nabi cukup suka, yang pertama labu, yang kedua tembikai. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 146. Yang kedua, dia labu tu. Ha, labu kuning lah, pumpkin. Dia ada, sebab dia pun buat kajian sains, labu tu dia membekalkan ayam yang banyak untuk badan. Tu kalau makan sikit pun dia memberikan tenaga yang kuat pada tubuh. Ha? Yang kedua, Allah sebut tentang madu. Dalam surah An-Nahl ayat 69. Boleh tu, nanti tuan balik tadabbur sendirilah. Dia tak ada kekangan masa sikit, sebab saya nak ajak teknik lagi. Saya kata tuan-tuan. Saya bagi dulu, nah. Yang ketiga, cuba tengok Allah sebut tentang buah tin. Surah At-Tin tu kan, wat-tini waz-zaitun, dijadikan nama surah. Allah bersumpah demi buah tin. Tuan-tuan balik nanti cari Dr. Nasruddin. Dia tulis buku tentang pemakanan sunnah. Tulis dia buku pemakanan sunnah, dia keluar Dr. Nasruddin, apa dah nama dia. Kenapa? Yang ketiga, yang keempat, minta maaf, buah zaitun. Minyak zaitun tu, buah zaitun diekstrakkan menjadi minyak. Kalau boleh, kalian ibu-ibu ayah yang ada duit kemampuan sikit, belilah minyak zaitun tu. Beli minyak zaitun buat sebagai amalan. Kalau tak boleh buat untuk makan secara biasa, buat untuk masak. Ataupun tak buat macam ni, kalau masak pakai biasa pun, buat masak sayur-sayur biasa tu, ambil secamca, buah di atas. Buat just nice lah, sedap dia. Bila dia boleh kapsul, cuma kita bimbang lah kapsul-kapsul ni orang profit oriented, orang berniaga. Orang berniaga still dia nak untung banyak daripada manfaat pada orang. Biasanya macam itulah, bukan nak sangka bobo, tapi itu the fact kan. It's up to you lah. Kalau rasa selesa dengan kapsul daripada tak buat langsung, better less than never lah. Daripada tak ada langsung, boleh juga amal. Bila melibatkan kapsul dia buat, dia ada benda-benda yang perubatan dah datangkan benda tu. Betul, faham. Contoh macam di antara yang trusted, saya rasa macam Olive House kan, Ustaz Aidil dulu dia belajar sekali di Mesir, tu di antara produk yang proven by scientific punya kajian. Olive House yang trusted lah. Ada anak kuliahan buah zaitun. Ada Allah sebut dalam terangnya dalam surah At-Tin, yang kedua dalam surah An-Nur ayat 35. Yang keempat, Allah menceritakan tentang kismis. Kismis ni datang daripada apa? Anggur. Dalam surah An-Nahl ayat 11. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-11 tentang kismis pun anggur, dan disebut juga dalam kitab Tib An-Nawawi tentang fadilat dan kelebihan kismis.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kalau ketika kalian nak menghafal, maka amalkanlah amalan makan buah kis. Ini hadis. Dan ada beberapa hadis yang lain, semua Nabi sebut tentang fadilat kismis. Kenapa tu tadi kismis pula terbahagi pada dua, satu untuk saraf, satu untuk otak. Salahkah makan yang saraf? Tak salah. Cuma kalau kalau kereta tayar pancit, jangan overhaul enjin. Faham? Kalau masalah kita nak utilize pada otak, ambil yang warna hitam sebab untuk otak. Tapi profesor tentang kata kedua-dua ini ada dia punya combination dia yang tak boleh ditinggalkan. So buat empat dengan tiga. Empat hitam, tiga untuk yang kuning. Sebelum ni kadang-kadang dia suruh campur. Sebelum ni kita suruh tibai, jangan beli tambah-tambah kismis-kismis yang buah yang dia jampi 30 juzuk lah apa tu kan. Ya, ada. Cuma ni jagalah kualiti lah. Kadang-kadang banyak yang kismis-kismis yang dah diawet dan sebagainya, dia jadi istat, jadi ubat lah, jadi kena racun pula. Dia nak bagi untuk tahan lama kan. Kadang-kadang kismis ada dua kupang tu, kotak tak logik tu. Kan, ha, kalau tengok bahan pengawet kadang-kadang daripada tahun 2016, 2020 tu ada lagi. Hati-hati lah. Ha, dalam pembelian ni. Biasa kalau tuan-tuan pergi Mekah, borong lah beli banyak sikit, ataupun pergi kedai-kedai makanan sunnah ni, beli yang kualiti elok sikit. Kan, ha, warna hitam dan merah tu. Okay. Dan lepas tu banyaklah diajarkan cara makanan habat tu. Mungkin saya rasa mungkin boleh minta pihak masjid jemput Profesor Dr. Tanah. Dia ajarkan cara macam mana makan kurma yang betul. Kita ambil hentam kan. Dia ada cara makan yang betul. Kena, macam mana nak buka dia. Macam mana nak ditanam habat tu saudara dalam dia. Macam mana nak kena rendam dalam 24 jam. Itu dibuat dalam bentuk dibuktikan perubatan. Bila dibuat tu khasiat lebih baik. Dia ajar di tempat kami sebab dia Profesor Dr. Tanah adalah penasihat pemakanan. Untuk Darul Mutadah. Dan dia bantulah sepenuhnya soal pemakanan. Dia demo semua cara makan kepada mak ayah waktu main hari tu. Hana, saya cuba minta video, nanti tuan-tuan tinggalkan nombor telefon, saya akan hantar kepada semua insya-Allah video yang dia ajak cara tu. Sebab agak complicated sebab saya bukan ahli perubatan. Dia ajaklah, dia sebut setiap indikator tu ada dia punya sebab-sebab dia tu. Hana, so diet pemakanan, sebab ingat, lebih daripada 100 kajian membuktikan gula putih merosakkan otak. Jangan deny pada dia. Lebih daripada 100. Dan minggu lepas satu tweet yang dikeluarkan oleh seorang doktor perubatan, pakar pembedahan, dia kata apa? 90% pesakit-pesakit yang ada di ward sekarang adalah berpunca daripada diabetes punya problem. Walaupun dia bukan kecil manis, tapi punca penyakit tu datang daripada tidak ada pengawalan gula. Dan dia propose, bagus gila, dia kata kepada KKM, sepatutnya Kementerian Kesihatan kena kawal dari segi penggunaan gula di Malaysia. Seperti mana dikawal vape, rokok, ketum, dadah. Ni semua racun dah. Yang ni pun racun. Cuma ni racun berlesen. Cuba tengok kawalan ayat tin banyak mana gula. Sedangkan memang benda tu akan wujudnya tentangan. Confirm. FMB. Food and Beverage akan menentang. Kalau dibuat satu bentuk. Mungkin kita datangkan satu bentuk. Jadi kempen contohnya, kementerian buat rekomen, kata lagi 2 tahun kita akan jalankan kalau ayak tin, maksimum gula yang kena ada cuma contohnya 3 sudu. Contoh. Janganlah endorse sekarang, perlukan masa. Tak apa. Maksudnya, mereka kena habiskan stok sekarang untuk next 2020, mesti ada kawalan gula yang sekian-sekian sahaja pada ayak tin. Kenapa tak boleh buat? Mereka dah boleh buat ayak Coke, Stevia, ada tak? Ayak Pepsi, less sugar, ada tak? Ayat Red Bull, no sugar, ada tak? Ada. Sebab benda manis, dia membina ketagihan. Dia bukan bina kenyang. Saya haramkan gula putih untuk budak-budak. Tapi kita masukkan dengan elemen yang lain. Adalah brown sugar. Adanya stevia. Banyaklah ni alternatif. Jangan bagi alasan lah. Lebih dari 100 kajian PhD ni tentang gula saja. Saya baca pagi tadi, ada 7-8 kajian. Saya tengok, ya Allah, tapi itu dia sebabkan mungkin benda tu profitable. Susah lah, melibatkan cukai yang tinggi dan sebagainya. Susah. Lepas tu try buat, tuan-tuan nak benda yang tuan-tuan boleh buat sekarang pada anak. Tuan-tuan tak perlu datang ke anak pada darum utara tu. Tuan-tuan boleh buat sendiri anak, kurangkan pemakanan gula di rumah. Dan wallahi, saya jumpa dengan Dr. Mazir, saya sebut benda. Saya kata, YB boleh tak untuk pemakanan di sekolah, buang junk food? Saya kata anak saya pergi sekolah makan junk food, sausage, hot dog lah apa semua tu kan. Dia kata budak-budak tak nak marah, dia akan beli yang mana senang dan yang mana mudah. Dia sebut, dia kata, ustaz memang kami dah cuba bawa. Tapi kekangan pada pihak, dia kata pihak penjual.
Saya kata saya tak pandai tapi boleh dia, saya kata dah buat dekat mana, dia kata buat di SBP. SBP dia pun tak ada junk food sangat. Dia jaga imtiaz, dia pun jaga pemakanan. Ular lebat dia pun jaga pemakanan. Saya kata okey baguslah SBP semua, tapi di sekolah-sekolah biasa janganlah nak tirikan, dia pun anak kita juga kan. Ya. Oh, dia senyap lebih bagus webin. Dia minta PA dia bubur semua, tapi tengok-tengok lam dah jatuh pula dah, aku nak bubur masa apa. Dia dah bawa dah, separuh jalan dah, portfolio dah siap apa semua tu. Dia kata saya dah buat di tempat saya. Memang budak-budak akan jadi gila otak dia bila kita jaga pemakanan. Jadi dia dah tonok, tapi tengok-tengok Allah datangkan dengan aturan yang berbeza lah. Allahuakbar, kita pun tak tahu sebab apa. Janganlah nak tirikan sekolah saya. Allah dia kata, saya bagi cadangan. Saya kata macam ni, doktor, boleh tak daripada proses nak dapatkan tender, pihak kementerian dengan kesihatan dah datangkan satu KPI ataupun syarat minima nak masuk tender ni, what do and don't. Apa benda yang boleh dijual dan apa benda yang tak boleh dijual. So siapa yang boleh ikut masuk tender, siapa yang tak boleh, tu dah. Kan bagus kalau perundangan daripada awal letak macam tu. Tapi tak buat. Memanglah bila tak ada satu indikator yang peniaga boleh ikut, dia jual yang mana dia boleh untung lah. Of course lah, junk food yang akan menjadi pilihan kanak-kanak, untungnya tinggi. Kan? So benda-benda macam ni lah. So pemakanan, ni contoh makanan yang sekarang. Yang ni bila ada 2-3 pilihan, saya jadi pening, saya nak buat macam mana, saya minta dietitian buat. Tuan-tuan nanti saya akan bagi contoh yang ni. Yang ni yang dah disaringkan daripada 6 cara pemakanan tu, kita ambil yang terbaik yang ni. Oh, kecil sangat pula. Tak nampak lah. So ni lah, dia ada cara makanan yang kita timbang BMI budak-budak, bagi mengikut keperluan BMI, bukan mengikut dia nak. Nah, tolong anak tuan-tuan tahu tak BMI dia berapa? Membagi. Lepas tu kadang-kadang anak jadi obesiti. Jangan, hak anak tu Nabi kata wa'an jismihi fi ma'abul, hadis yang sama tadi Nabi kata akan ditanya soal tubuh badan, jaga macam mana. Dah sedut bangga dia tak, anak comel tak, badan besar, terkorok kan. Geram ni. Tolong kawal diet anak. Jangan duk bagi ikut suka. Oh, duduklah kepala ustaz, dia nak makan, bagilah makan. Tuan-tuan nak jawab macam tu kepada Allah. Bila anak main umur 12, 14, 15 tahun, tuan-tuan, dia tak ibadah, jadi masalah. Nak mengaji dia susah, jadi sesak nafas, kolesterol dia tinggi, jadi jantung dan sebagainya. Siapa nak jawab? Kawal daripada sekarang. Jangan duk buat lebih kurang, duk main kata, tak apalah ustaz, dia nak makan, bagilah. Kita sebagai mak ayah ni, hatulah kita nak bagi pun. Jangan. Ni lebih kurang nampak sikit. Tak apa kak? Tengok ada benda-benda yang kita bagi. Kebanyakan pagi mereka ni akan makan. Tengok ada hari yang kita cheat day kepada mereka, mereka makan juga nasi goreng. Seminggu sekali ya? Ada cheat day dia tu. Mostly hari dia makan roti. Dia makan bentuk-bentuk tu lah. Tiga dinner, lepas tu chickpeas apa tu tu. Allah SWT samad. Bihun. Lepas tu ada hari dia makan apa dia? Omelette. Dengar macam mewah, telur. Kalau aku buat telur, apa buat tak tahu. Sebutlah omelet. Omelet tu telur. Jadi pelik apa? Sebab omelet kan, omelet tu rasa macam, wuih, bapak mahal. Tak, telur. Telur mula tu lah. Kerana, betul beras pun ada beras yang, beras yang terbaik adalah beras yang mati. Dia less kalori, betul ada kanji sebagainya tu kan. Ayam, kita ada satu bahagian saja, bahagian dada, sebab dia tidak ada lemak yang tambahan yang lain. So memang kita 30 orang belajar tu hari-hari makan bahagian tu je lah. Tuan-tuan ada kemampuan beli je lah. Sekarang di pasaraya-pasaraya pun mereka dah buat dalam bentuk yang boleh beli by bahagian tu kan. Boleh lah. Paha paling sedap dalam bab penyakit. Paha dia paling bahaya kepak lah. Kepak dan paling teruk pungkok ayam. Kenapa dia panggil sini cinonggeng? Cinonggeng, cinonek apa dia? Cinonggeng. Tu kawasan, dan sebaiknya kalau boleh elak-elak sebab itu kawasan lalunya najis yang pertama. Yang kedua itu kawasan pengumpulan yang paling tak selesai kalori, yang paling minyak yang paling tinggi di situ. Waktu bila makan tu rasa jus dia tu sedap kan. Sekali-sekali okey, jangan kerak sangat. Baik, buah wajib. Okey, kita sambung tadi, ada tadi dah angka berapa dah yang buah disebut dalam Quran tu? Kat kismis eh. Yang kelima, yang keenam kurma. Allah ulang dalam Al-Quran 26 kali tentang fadilat kurma dalam Quran. Boleh buka dalam surah Maryam, di antara banyak penjelasan tentang surah tentang kelebihan kurma. Kurma yang terbaik berdasarkan Profesor Zana, kurma Maryami.
Saya pun saya ingat dulu ajur, tak apa. Ajur dia dia fadilat lain. Mungkin tapi dalam pendidikan kata Profesor Dr. Nana Maryami. Maryami pun grade elok lah, grade nombor 2 boleh elok lah Profesor. Saya dah pergi Mekah biasa tu. Ha, Mekah. Betul. Ha. Nah, 26 kali Allah ulang dalam Quran tentang kurma. Ana amalkan. Dalam kereta bola kurma, orang yang gastrik sangat baik untuk amalkan kurma. Baik, yang ke 7. Buah apa? Delima. 3 kali Allah sebut dalam Quran, di antaranya dalam surah Ar-Rahman tu, War-Rumman tu dengan surah Al-An'am. 3 kali. Dan yang terakhir adalah buah pisang. Pisang Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Waqi'ah ayat 29. Sebab tu tuan-tuan ingat, pisang adalah buah yang sangat baik selepas kurma yang membekalkan tenaga segera. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang main tenis, Roger Federer, Rafael Nadal, kau main kadang-kadang 5 jam, 7 jam game tu, 7 jam dia main. Apa yang ada dalam poket dia? Pisang. Pisang tu dapat apa? Bungkai orang ke? Tak. Bila dia terlalu penat, tenaga segera adalah dengan pisang. Pisang bagus. Makan kalau tuan-tuan amalkan, berok insya-Allah lancar. Ha, betul pisang. Ha, nah? Ha, pisang amalkan. Ini sebab benda Allah takkan saya saja sebut dalam Quran, mesti ada. Dan sains buktikan, betul tak cik? Sains buktikan pisang di antara buah yang cukup baik untuk amalan. Kan? Diamalkan. Lepas tu kita tengok tuan-tuan hari ni, ha, ni makan pisang sebiji. Tapi jangan hari-hari pisang dia rasa menjadi meruk pula lagi. Terubahlah. Ada hari dia makan betik, dia makan tembikai, dia makan mangga, dia manggil. Kita tak mau bagi budak tu jadi salah lah. Dan pagi, budak akan mula dengan susu kambing. The best susu adalah susu kambing yang fresh lah. Cuma kita try kepada budak-budak, bila susu fresh dia akan hamis. Hamis dia hilang selera tu. So kita buy proses lah. Untuk bulan pertama ni kita datang dengan susu yang disecetkan. Saya pakai Wildan susu kambing sebab Wildan susu kambing ni saya tahu toner dia dan saya tahu kilang dia di mana, macam mana cara dia proses. Mungkin tuan-tuan yang biasa dengan high good ke apa, yang tuan-tuan mungkin lebih trusted, silakan. Ha, nah, tapi susu kambing lah pagi-pagi. Tidak ada, tak ada, tak ada langsung makanan bergula untuk mereka. Cuba tengok. Tapi tengok budak-budak jadi macam mana. Hafal sehari 18 muka surat, 60 muka surat. Oh gila kan. Bila jaga otak mereka bagi elok. Dan yang ni penting, tip penting. Tolong jaga. Jaga bagi dia banyak makan ke kacang. Di Malaysia, orang Melayu dah didoktrin lama dah. Bila makan kacang jadi apa? Naik jerah. Jerawat ni ada 2-3 ketua jerawat naik pula. Sebab tak galak apa tak ni. Jadi kita ni sanggup tak naik jerawat. Bodoh tak apa. Sedangkan kekacang dibuktikan dia membantu dalam merangsang. Oh, betul. Dia ada banyak jenis kacang. So, kita tengok ada kacang. Ha. Ha, ni lah. Ha, ni kacang, kacang cashew, kacang pita skios, kacang... Yang paling mahal walnut tak silap saya, sekilo RM60. Meninggal dengan budak ni makan. Ha, nah? Tapi bagilah, bagi kacang. Kacang bodoh. Putih syuk, ha, putih syuk. Dia kacang, dia any ke kacang dia ada, dia ada benda yang membantu otak. Ikan ni antara ikan terbaik, ikan jadi ikan kayu kan, dia ada omega dekat. Betul dia pun buat kajian kenapa Terengganu dan Kelantan berturut-turut berpuluh tahun skor untuk SPM, UPSR dapat paling baik. Ikan tongkoi. Ikan tongkoi. Ikan tongkoi yang diantara kandungan omega yang paling tinggi. Bahagian hitam tu bukan darah lah, bahagian dia bahagian dia bahagian hitam tu kan. Ha, omega. Kalau kita tengok ni, kalau ada tengok ada tiap minggu depa ada hari depa kena makan. Cuma ada hari yang kami penat sikit, ada hari depa kena makan ikan siakap. Hak tu nak meninggal sikit tuan. Hari ikan siakap masuk sos. Oh, tuan budak-budak ni pun pada eh. Ana, tapi kita puas hatilah. Bila kita tengok progres daripada apa, apa yang mereka kepuasan lah, pada saya kepuasan walaupun dia tak charge apa-apa, tapi bila ada result it's worth it lah for me untuk cari duit susah-susah tak apalah untuk budak-budak ni. Nah, lepas tu boleh tuan-tuan jaga pemakanan. Saya rasa menu ni tuan-tuan boleh tak apply di rumah dah, insyaAllah pakat-pakat nanti ambil tuan-tuan buat dulu rumah yang mana mampu dulu. Jangan nak buat semua, memang agak satu costing lah, agak costing. So, saya kira balik sehari lebih kurang RM30 ke RM40 kot sehari. Tapi ikut yang mana boleh, yang mana, what do and don't yang menjadi keutamaan. Karena macam pagi-pagi jangan bagi dia makan benda yang berat, nasi goreng, nasi lemak, kalau mana tu jangan. Bekalkan dengan roti dulu kan. Tapi jangan skip sarapan, wajib dia kena sarapan. Bangun pagi apa dia kena buat? Dia bangun pagi tu, bagi dia makan dulu kismis, bagi dia ada benda tu yang kita dah tuntun dah semua. Yang kita dah buat untuk belajar kita. Kan?
Boleh tengok, tuan-tuan try buat tengok sebulan, dua bulan, kurangkan gula dalam rumah, tuan-tuan bagi pemakanan yang betul. Cuba tengok anak tuan jadi macam mana. Tuan-tuan jangan pelik, tiba-tiba rasa anak cerdik tuan-tuan. Dan anak tuan-tuan tak pernah dilahirkan bodoh. Ha? Anak tuan-tuan tak pernah dilahirkan dalam keadaan yang tak cerdik tau. Dan yang terakhir, barulah kita fokus kepada cara penghafalan yang betul. Ana, kaedah penghafalan yang betul, teknik lah maksudnya. Ana, dalam teknik ni banyak teknik tu ada. Di seluruh dunia ni ada macam-macam kaedah, ada Diobandi di Pakistan, ada dengan cara tu yang mengikut dengan uruf dan kesesuaian kita mesti kena faham. Ada orang tanya, dia kata, ustaz boleh tak mengajar kalau menggunakan kaedah yang garang-garang ni, pukul, terajang lah apa semua ni, boleh tak? Boleh mungkin pada tempat dan orang tertentu. Tapi secara peribadi untuk orang Melayu, dibuat kajian dan dibuktikan di antara bangsa yang paling lembut hati adalah bangsa Melayu. Dibuktikan dengan kajian. Bayangkan kita ni memang budaya kita jenis lembut. Tak main kenduri, sentak. Tak main kenduri, dia sentak sampai mati. Dia ni dulu 40 tahun anak kau haram, dia tak main. Lu 40 tahun anak dia pun nak mati dah. Betul, orang Melayu memang kita macam tu. Kita jenis kan sentak, kan ustaz cakap di depan, sentak di belakang, ustaz ni kata kat aku lah tu. Dah, kita macam tu. Cuba bayangkan, dia akan jadi bertembung lah dengan sistem yang garang dan cengit, dia ni orang lembut. Boleh dah? InsyaAllah boleh. Tetapi berapa persen yang boleh? Saya duduk di Mesir dan seorang guru kami, guru Quran, dia buta. Dia mengajak kami Quran ni, dia di tangan ni, otak dah angkat siap. Kau boleh bayang? Murah lah gak-gak macam mana? Kita duduk baca Quran ni, dia dah angkat siap. Dah ambil ajak. Kita ni baca macam ni. Ha. Tapi Allah izin dia, walaupun mata dia buta, dia banyak gila sekarang manhaj. Cuba cari yang sesuai untuk anak. Cuma di tempat kami kita gunakan yang itulah. Saya guna yang Ustaz Hidayat dengan karantina, kita buat MOU secara rasmi dengan mereka untuk kita jadi cawangan di Malaysia. Sebab saya tak ada kemampuan, tidak ada kepakaran. Ingat, tidak ada ilmu baru bawah langit Allah. Kita semua tumpang ilmu sahaja. Jangan sombong dengan ilmu kita. So kita gunakan kaedah yang alhamdulillah setakat kita guna sekarang agak ada result lah. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan dan manfaat untuk kita semua untuk pertemuan pada pagi ini. Saya mohon maaf ambil masa yang panjang. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kita semua. Di ke page Mutadarus Center, saya nak tunjuk video pun tak sempat dah sebab kita ada pengajar yang lain pula. Ada video berkaitan budak yang menghafal laju dan sebagainya tu. Mudah-mudahan lain kali lah, bulan depan kalau tak ada arah melintang, kita akan go deep sikit berkaitan teknik dan sebagainya untuk kemanfaat bersama. Jadi sekadar itu dulu, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.